Membuat apa dengan melibatkan beberapa langkah penting termasuk mekanisme pembuatan aplikasi dan token. Pertama, perlu merancang struktur apa yang jelas dan menentukan endpoint yang diperlukan. Selanjutnya, aplikasi berfungsi sebagai pengenal unik untuk setiap pengguna atau aplikasi yang mengakses api. Pengguna mendaftar untuk mendapatkan aplikasi yang kemudian disimpan dalam database. Untuk keamanan yang lebih tinggi, token digunakan sebagai metode autentikasi. Setelah pengguna berhasil login, server menghasilkan token yang memiliki masa berlaku tertentu. Token ini harus disertakan dalam setiap permintaan api untuk memverifikasi identitas pengguna. Selain itu, penting untuk melakukan validasi dan pembaruan token secara berkala. Penggunaan at secara keseluruhan, mekanisme ini membantu memastikan bahwa api aman dan hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang.